Yaudah, gitu aja ya. Ini aku masih dalam perjalanan soalnya lagi mau nganter ini. Suster latihannya suatu. Oke, gitu aja aku dari. Ayo, assalamualaikum. Suster latihannya. Aduh, ini. Ke channel ini, kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support dan dukung AS juga channel ini, jutaan terima kasih AS ucapkan. Okey, kepada yang baru, jangan lupa bantu dengan subscribe channel ini, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okey, seperti biasa AS nak doakan kepada sesiapa saja yang menonton video AS kali ini agar diberikan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, diberikan kelapangan rezeki, juga diberikan kemakbulan atas setiap doa dan impian kalian, insyaAllah. Amin. Okey, hari ini saya react lagi satu video yang banyak sekali telah diminta oleh teman-teman dan sahabat-sahabat kita channel ini yang mahukan AS react lagi sekali channel satu-satunya Gus Aldi. Okey, nak tengok apa pula kali ini prank selawatnya? Yuk ikut AS react, jom. Okey, dah siap semuanya, yuk kita mula. Bismillah. Nah, ini orang yang udah datang, guys. Pasti cantik ya kan? Cantik dan kearab-araban. Yuk kita gas aja. Oh, lama betul, 3 days later. Mbak Irma? Ya, silakan Mbak. Kali ini Mbak Irma. Bentar. Yes. Bisa nggak? Ini kok kayak gini, Mas? Iya, ini kursinya lagi kotor, Mbak. Tadi habis ketumpahan air mata Ibu Tiri. Alhamdulillah, air mata Ibu Tiri. Silakan Mbak. Banyak sekali ya. Suka sekali kaosnya itu. Silakan. Aduh, maaf nih Mbak ya, jadi apa? Jadi di depan. Kenapa kan di depan ya? Enggak apa. Ini kalau di apa? Taksi online aku, Mbak, biasanya kalau sebelum jalan penumpang aku minta baca doa bareng gitu. Heeh. Enggak apa ya, nanti ikuti aku baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna Rabbi. Laghafurur Rahim. Subhanalladzi. Sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna. Lahu mukrinin. Wa inna. Ila Rabbina. Lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanan lancar, selamat Mbak. Oh ya, pakai seatbelt Mbak. Ada dia macam muka ke Arab-Araban. Bisa? Bisa, maaf. Aku terakhir. Iya. Dipakai sini, Mbak. Oke, ini supaya apa kalau ada guncangan jadi enggak kayak ini gitu. Guncangan rumah tangga. Ini berangkat ya, Mbak ya? Berangkat. Bismillah. Mbak siapa tadi? Irma. Oh, Mbak Irma. Mbak Irma kok aku kayak nggak asing ya ngelihat Mbak Irma tuh kayak di mana pernah ketemu gitu. Di mana? Mbak Irma tuh kayak mirip mantan aku. Apa jangan-jangan Mbak Irma mantan aku? Oh, aduh, ya Allah. Emang Mbak Irma nggak mau jadi mantan aku? Astagfirullahaladzim. Berarti jadian terus kalau nggak mau ya? Aku ketanya orang jadi mantan tak? Halu banget ya. Ini mohon maaf loh, aku jadi apa? Jadi ngaco ngomongnya. Aku tuh kalau ngelihat jodoh suka hilang kesadaran. Coba hilang kesadaran sekali lagi. Memang cantik kan? Sebelum mix kau benar-benar pergi. Oh my god. Mbak, aku mau nanya nih. Mbak pernah belajar ngaji nggak? Pernah. Aku tuh agak lupa Mbak. Pernah dengar cerita tentang surga neraka nggak? Iya pernah. Surga neraka. Itu aku lupa itu. Surga neraka itu ada berapa pintu sih? Kalau nggak salah sih 7. Kalau nggak salah 7 ya? Wah iya 7 ya. Itu kalau nggak salah ada nama-namanya juga ya? Surga apa gitu ya? Aku kurang tahu, lupa. Oh, detail-detail namanya kurang tahu. Tapi emang bener dari 7 ya? Enggak sih, yang aku mau tanyain dari ketujuh pintu surga itu Mbak Bidadari turun dari surga yang mana? Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Irma, aku Aku mau izin teleponan nih bentar. Ini ada apa? Orang ini nelfon aku. Bentar ya, Mbak ya. Halo. Assalamualaikum, Yang. Lagi di mana? Hah? Dukun pelet. Bucuk ngapain ke dukun-dukun pelet? Ngapain? Ya Allah, begitu. Ngadopsi boneka santet. Adopsi boneka santet. Boneka santet mah nggak bakal bisa dewasa, ya. Nggak bakalan bisa jadi anak berbakti. Ini bisa-bisa nih, ngadopsinya 2 hari. Itu paku 2 kilo nyampe ginjal. Bikin material lu. Aduh, mati nak. Iya. Yang, rencananya nih hari ini aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Nanti malam nih aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Lah iya, kita kan udah lama yang kagak jalan-jalan kan. Hubungan udah lama tapi kita nggak pernah jalan-jalan. Nah jadi nanti malam aku pengen ngajak kamu jalan-jalan. Iya, aku pengen beliin kamu baju. Kan katanya kamu lagi pengen beli baju tidur. Iyalah, biar kamu tidur ya nggak nyenyak, nyaman, nggak gelisah mulu kayak simpanan Pak Lurah. Iya. Jadi nanti aku pengen beliin kamu baju tidur nih. Nah, baju tidur yang mau aku beliin ini bukan sembarang baju ya. Serius, ini baju tidur bukan sembarang baju. Jadi nih, kalau baju biasa nih, baju tidur pada umumnya itu paling kan terbuat dari benang, kepompong, ulat sutra, ya kan? Nah, kalau baju tidur yang mau aku beliin ke kamu nanti terbuat dari kepompong anaconda. Jadi kamu tidur merasa mati. Astagfirullahaladzim. Aku juga pengen beliin kamu hijab nih. Iya benar, biar kamu bisa menutup aurat kamu dengan benar. Iya, jangan kayak sekarang aurat diumbar-umbar, ya Allah. Yang kamu main TikTok, pinjem kolor Pak RT. Ya kebuka auratmu nggak boleh yang kayak begitu. Iya. Udah rambut kagak ditutup, aurat begitu. Nih yang ada temen aku, selama hidupnya dia kagak pernah pakai hijab. Rambut kemana-mana, aurat kebuka. Itu dia dapat azab, Yang. Dia dapat suami doyan banget pakai tank top. Lah ribet. Ayo, ya Allah, pakai tank top gimana? Kamu masih ingat gak sama teman aku yang namanya itu Muhammad Jazuli Abdul Manaf Sulaiman Al-Baghdadi? Masih ingat? Yang biasa dipanggil Pengki. Namanya bagus. Si Pengki sekarang hidupnya susah banget. Iya beneran, si Pengki itu hidupnya susah sekarang. Mau makan susah, mau minum air second AC. Susah banget. Sekalinya dia udah dapat makan nih, ngunyah pakai betis. Susah banget si Pengki itu. Sian banget ya, bener. Dia tuh hidupnya susah banget, Yang. Kasihan banget. Dia tuh dulu pernah, kita lagi jalan bareng-bareng nih, kita dipalak preman. Yang lain pada ngasih duit ke preman. Itu si Pengki. Dia nitip KTP sampai sekarang belum ditebus. Kasihan banget hidupnya. Katanya. Nah, pernah si Pengki itu aku ajak sarapan pagi-pagi, ya. Iya bener, itu aku ajak sarapan. Aku beliin dia permen kaki doang, itu sujud syukur 40 malam. Permen kaki ini, ya Allah. Bener-bener rumah. Ini, tapi si Pengki itu aku salut, dia tuh orangnya jujur banget, ya. Iya beneran. Si Pengki itu kan orangnya hitam, ya. Pas kemarin aku lihat mukanya hitam. Itu nggak mungkin dia pura-pura hitam. Jadi dia jujur banget. Astagfirullahaladzim, maksudnya pembuli? Ya beneran ini mah, aku mah beneran. Gak kayak aku kan, beda kan. Aku mah udah ganteng, duit banyak, soleh, ya nggak? Iya, kemarin ada teman aku datang ke rumah minta bayarin utang. Lah kan aku orang kaya, ngapain dia datang minta bayarin utang? Jangankan utang duit, utang puasa aku bayar. Astagfirullahaladzim. Baiknya utang puasa orang pun bayar. Ngatatin pala aku, ya. Nih Yang, aku tuh saking banyaknya duit nih, kemarin bayarin orang utang puasa. Aku kemarin bikin Indomie pakai shower hotel. Kurang gimana banyak duit di backup. Pakai saus. Pakai saus lagi. sombong amat. Yang, ini teleponan udah dulu ya. Aku masih di perjalanan, soalnya ini mau lanjutin perjalanan. Kamu jangan banyak keluar rumah ya. Aku nggak tega ngeliat muka kamu. Muka kamu tuh kalau kena angin cepet basi. Fotonya busuk. Pokoknya kamu banyak di rumah aja. Muka kamu putih bersih kayak aku ya nggak. Yaudah, gitu aja ya. Ini aku masih dalam perjalanan, soalnya lagi mau nganter ini. Suster latihan ngesot. Gitu aja, ayo, assalamualaikum. Suster latihan ngesot. Aduh, ini lama Mbak, maaf ya. Jadi lama ini teleponannya. Gak apa kan ya? Gak kangen aku kan? Saya berpikir tuh macam itu ya. Aduh, maaf nih Mbak. Oh ya Mbak, di taksi online ini juga aku tuh selain daripada nyetir, nganterin penumpang tuh, aku tuh biasanya menghibur penumpang aku dengan 1-2 lagu gitu Mbak. Iya, dulu tuh kan aku sering ikut lomba nyanyi Mbak. Lomba nyanyi apa? Judul itu lomba nyanyi balap karung dulu. Jadi aku tuh suara aku bagus. Ya Allah, aku kena mengennya. Balap karung beberapa kali karena suara aku bagus. Jadi aku ini mau nyanyi 1-2 lagu, boleh ya Mbak ya? Buat Mbak ya. Ini aku mau nyanyi dulu nih. No. Lagu aku dulu sama mantan aku dulu Mbak. Jadi ini aku pasti nyanyi pakai hati. Atrasi Gus Aldinya hanya tahu lagu ini aja. Kan? Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan. Wow. Segala kenangan indah tentang dia. Banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Mbak, ayo sama-sama nyanyi. Ayo Mbak, entah di mana pakai pakai iya kasih apa. Aduh, Mbak nggak hafal lagunya, Kasih kalau ini juga apa? Steman gitarnya ini agak fals gitu. Jadi nggak nyambung sama suara aku steman gitar. Padahal tadi suara aku udah bagus banget Mbak ya. Karena dulu kan sering ikut itu lomba balap karung, jadi suaranya udah terlatih. Musiknya, iya musiknya gitu. Mbak, lagian gini Mbak, aku tuh kata teman-teman aku kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia, kata teman-teman aku yang cocok. Karena kalau Mbak lihat nih, hidung aku kan kayak orang Arab. Aku menyadari nih kelebihan aku, hidungnya Arab banget. Nah, jadi aku tuh lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab, Mbak. Aku nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Boleh, cobain ya. Soalnya napas-napas aku tuh mengandung napas-napas Mekah Madinah, Mbak. Masya Allah. Aku kalau batuk tuh batuk-batuk Palestina. Jadi ini aku mau nyanyi sholat nggak apa ya? Nggak mutar ya. Salli Rabbi wa sallim ala khair. Emang banyak apa? Sering denger sholawat gak kalau di rumah? Sering juga. Kalau nyanyi-nyanyi sholawat? Sering juga. Sering juga? Di mana? Di majelis, paling di kampung. Oh, majelisan juga? Banyak. Ih, sama dong kita ya, cocok berarti ya. Seriusan bisa sholawat? Serius. Mau denger boleh nggak? 1-2 bait lagu. Gak apa ya? Boleh ya? Mau denger? Apa gitu ya, yang lagi viral-viral apa ya, bentar-bentar aku yang milih, gak apa ya, aku request ya, aku suka syair ini tuh, apa? Nasamatu hawak, bisa nggak? Bisa, mau dong, ih, jarang-jarang langka loh dapat penumpang ini. Ya, ya. Nasamatu hawak al-haruju Allah tahiyya wa ta'ishu bihal muhaju. Masya Allah. Masyaallah. Bagus banget. Sekali lagi duet lagi. Itu yang baru tuh. Kuntukan ma'iyasia umari. Nadanya segitu lagi coba ya. Kuntukan sama enggak? Kuntukan mai. Oh ya, satu. Kuntukan ma'iyasia umari ya Husain al-Bani kal yusri. Qadduka al-mayyasi ya umari ya Husain al-Bani kal yusri inta a'la an-nasi fin nazari jalla man sawwa kaya qamari. Ini sih harus bikin duetan nanti ya. Ini ajaib banget loh. Aku apa? Aduh. Ini banget, apa senang banget aku. Mau nanya, Mbak Irma ini usia berapa sekarang? 18 mau ke 19 tahun. 18 mau ke 19 tahun. Itu cocok banget loh tahun besok kita nikah. Ku tak bahagia. Melihat kau bahagia dengannya, aku terluka. Mbak Irma, dalam sehari biasanya sering banget pegang HP nggak? Kalau sering sih nggak, paling yang penting-penting doang. Penting-penting doang. Tapi pernah nggak sih main HP sampai berjam-jam gitu sehari? Paling kalau main game. Oh, main game juga. Wow, gamers juga ya walaupun cewek. Aku loh Mbak, dari kecil, dari pas aku pegang HP sampai sekarang itu sama sekali nggak ada aplikasi game atau aplikasi permainan sama sekali di HP aku. Beneran kalau dicek tuh nggak ada sama sekali. Aku tuh nggak pernah punya aplikasi game. Iya beneran. Soalnya ngapain juga aku harus main-main kan kalau sama kamu bisa hubungan serius. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Garing. Mbak Irma, ini sebelumnya aku mau minta maaf nih, minta maaf banget. Jadi dari ketika Mbak Irma naik mobil aku ya di belakang, terus kursinya rusak kan, kejatuhan apa tuh air mata ibu tiri tadi, sampai aku nelfon-nelfon aneh, pasti udah ngerasa risih kan ya, terus sampai nyanyi fals, sampai tapi akhirnya sholawat. Iya bagus banget. Mbak Irma juga keren banget. Itu sebetulnya gini Mbak, Mbak Irma tuh dari tadi. Gimana ya ngomongnya? Dari tadi tuh lagi aku kerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi aku ini YouTuber yang lagi bikin konten gitu. Kalau Mbak lihat sini ada kamera Mbak, kelihatan nggak? Sama satu lagi di sana. Jadi semua aktivitas kita, iya, semua aktivitas kita direkam sama kedua kamera ini. Nah ini aku mau minta izin nih, boleh nggak kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? YouTube. Iya Bu, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Ini aku juga mau izin berhenti Mbak sebentar ya. Ada yang mau aku sampaikan nih buat masa depan kita juga sih. Enggak. Ini beneran aku mau berhenti sebentar. Nggak apa-apa ya? Sebentar kok, paling 5 menit ini. Jadi di channel YouTube aku Mbak, kalau yang kena prank gitu ya, yang masuk di video kayak gini, itu yang pertama bayar taksi online gratis. Jadi Mbak nanti nggak usah bayar lagi. Bener. Terus yang kedua, nggak apa-apa, gratis. Ini emang udah fasilitas. Yang kedua ini ada bingkisan dari channel YouTube aku buat Mbak Irma. Diterima iya. Ini serius, ini bukan prank. Ini beneran. Bener, bukan pelet juga. Diterima. Ini aku yang makasih karena udah nggak marah-marah kan dari tadi di prank aku ya. Mudah-mudahan jadi saudara terus. Oh ya, ada Instagram. Ada. Ya, aku boleh tahu Instagramnya. Aku mau follow ya. Tapi nanti di follow back ya. Jangan diblokir. Namanya siapa Mbak? IMAA05. IMAA. Ada underscore juga. Oh, depannya underscore. Iya. Yang ini Mbak, ini nggak ada fotonya. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Wow. Ya ukti sekali ya, tidak ada fotonya guys. Solehah sekali ya, sangat. Ada di story. Story-nya banyak tapi ini aku follow Mbak ya. Boleh. Izin ya. Insya Allah ini lanjut jalan lagi. Jalan. Ini berarti sini ya, depan masjid ya. Oke. Okay. Sini ya? Iya. Oke deh, di gang sini ya. Oke deh, Pak. Terima kasih banyak, Mbak ya. Iya, aku juga. Semoga jadi saudara terus selamanya. Ya. Oke deh. Aduh, kasih banyak Mbak Irma ya. Nah, ada yang ketinggalan? Enggak kok. Kenangan kita mungkin. Masih aja. Hati-hati di jalan, Mbak. Nah, terima kasih banyak. Ini bentar, kekunci. Iya. Ayo Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja, Mbak. Ya. Bisa. Oke. Oke teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Irma ya. Wush, orangnya cantik banget guys, Arab banget mukanya. Udah gitu suaranya tuh bagus banget solawatannya. Ini orang harus kita ajak lagi buat solawatan bareng, guys. Jangan disia-siakan nih yang begini nih. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua dan menjadi motivasi untuk semakin rajin bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Nabi Muhammad. Kita sudah dapat saksikan prank solawat oleh salah satunya Gus Aldi kita, prank taksi online, dan suka sekali kali ini sebab penumpangnya itu memang ya betul dia ada iras-iras Arab lah, macam Gus Aldi itulah kan. Hidungnya itu mancung banget, dan suka sekali konten-konten yang dibawakan oleh Gus Aldi ini memang banyak memberi manfaat, banyak juga ilmu-ilmu yang dikongsikan bersama kita, dan enggak kurang juga gombal-gombalannya juga luar biasa. Yang penting suka sekali bila aksi telponan itu paling suka sebab lucu banget, dan ide-ide yang keluar daripada Gus Aldi itu memang luar biasa banget tuh as. Bagaimana dia boleh berfikir kayak gitu di luar kotak pemikiran, waduh luar biasa. Dan yang paling penting suka sekali selawat daripada channel Gus Aldi karena ada lirik di bawahnya yang bisa kita selawat bareng-bareng, dan pelbagai selawat juga yang diketengahkan bagi memberi manfaat kepada kita khususnya anak-anak muda di luar sana terus mencintai selawat. Oke lah, sampai ke sini dulu video reaction As untuk kali ini. Kalau kalian suka untuk As react lagi, komen di bawah ya. Yang nonton sampai habis, sampai nonton bareng-bareng dengan As sampai habis, terima kasih ucapkan. Yang baru jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe, like, comment, dan share juga video ini. Sampai kita ketemu lagi di lain videonya, insya Allah. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, dadah.